bukan mantan, masih teringat jelas. Tipis manis ku coba, ramas-ramas elus-elus. Jadi kita pengen test ride motornya. Motornya siapa ini namanya? Ah? Nama motornya siapa ini? Renvi. Hah? Renvi. Namanya Renvi nih. Dia sering banget dibawa ke Cilebut ya? Oh, Cilebut kan rumah gue itu. Ayo. Jadi kita bakal test ride. Oke, kita cobain. Cobain sampai depan aja dah. Gak ada sen ya. Kita nyantai aja. Kita rasain dulu. Ada yang nggak enak apa enggak nih? Tapi enak sih stangnya ini. Wih, enak ini. Sumpah ini Jack, lu enak banget motornya. Pantas aja lu betah ya, ngebut-ngebutan. Ini udah diganti nih handle remnya, sama handle koplingnya udah pakai KTC, yang sial apa yang radial ya, gua nggak tahu dah itu. Udah pakai ini masih standar. Yang lainnya cuman ini udah ganti ini kayaknya. Ganti stang. Sama udah ganti knalpot Akrapovic. Ya enak ini anjir Jack. Handlingnya juga enak anjir. Gelo. Sama ini udah ganti jadi visual apa sih, jadi jenong gitu ya. Gelo. Anjing enak banget ini. Enggak. Enak ini koplingnya. Gelo. Ada tenaganya anjir. Gelo, enak ini Jack. Ninja 250 FI yang tahun berapa ya ini? Kayaknya 2014 apa 2013 ya? Pokoknya ngelama ini. Yang habis karbu apa, pokoknya karbu muncul, ini muncul, discontinue, ini muncul kayaknya ya. Soalnya masih polos banget ini, belum ada apa-apanya. Belum ada sensor-sensornya katanya sih. Enak banget anjing, Akrapovic ini knalpotnya adem. Kalau kalian bisa dengar mah. Akrapovic lagi. Ini Akrapovic apa sih? Gak tahu. Apa Yoshimura ya? Oh Yoshimura, Akrapovic lagi. Gelo, enak banget ini. Iya, Yoshimura ya, bukan Akrapovic. Yoshimura dan bukan Yoshinoya. Enak banget anjir. Mantep anjir. Ini kenapa gua lama bawanya? Soalnya suka buat konten anjir, biar banyak durasinya. Ini handlingnya enak banget anjir. Ya karena gue harus menyesuaikan juga. Naik motor orang tuh harus merasakan dulu, baru kita bisa kebut. Tapi gue jarang sih kalau ngebut pakai motor orang. Gelo, enak banget anjir knalpotnya, adem. Padet anjir, walaupun suaranya nggak begitu gede ya. Cuman ini enak banget suaranya.
Aduh, knalpotnya copot anjir. Si itu si Dava. Aduh, ada tragedi nih. Tragedi apa lagi ini? Knalpotnya copot anjir, anjir. Apaan? Belakangnya licin banget, goyang-goyang. Gua enggak ngebut anjir enggak. Tapi enak sih handlingnya. Handlingnya main. Pokoknya aja lu cobain dah bawa dari sini sampai lo. Cangkul. Cangkelan yang lu tapi, Cah. Iya, tapi jangan dibandingin sama yang gua anjing. Nih tuh, ini udah dicopot nih, bakal ditilang nanti ini. Ini udah pakai Yoshimura karbon anjay. Ini tadi warnanya merah ya, Arta? Iya, Bang. Ini di repair. Oh iya, ini udah pakai apa ini? Ini head grip kita, Cok. Ini lagi KW, jangan. Taruhnya kalau udah domino. Lu. Anjing kau. Bukan mantan masih teringat jelas. Anjing. Manis. Jadi guys. Bukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Butuhkan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Tadinya pakai gas spontan, cuma karena RPM-nya nyangkut jadi nggak dipakai guys. Oh berarti, RPM-nya nyangkut tuh nggak turun. Gak turun RPM-nya. Terus sama ini hand gripnya tadi cek domino kok guys. Cuma kok ini hilang sih? Jadinya pakai yang ini dulu. Ini hilang kenapa ini? Ini gara-gara ada besi patah jadi gak bisa dipakai jalur. Si goblok. Oh iya, besinya patah. Jadi ini ada tragedi nih. Copot knalpotnya. Aduh, gimana ini? Copot gimana, Dap? Enggak, lepas apa gimana? Ini yang lepas deh, kan ini kan. Oh, leherannya, ya, sambungannya. Woi, anjing. Dia mah susah kok kasih taunya. Tukang bengkel knalpot, minta lemnya buat bawahnya. Motor kurang apa, udah gua gantengin anjing, udah gua kasih header. Gua kasih knalpot, gua kasih ban. Cuma tukang bengkel ngeluarin uang dikit, cuma buat lemnya gak mau. Sudah, Pak. Bawahnya itu kan harus kayak pakai lem knalpot lagi tau gak? Iya, kayak seal gitu. Buat ceweknya mah guys, gua gabut. Anjing kaget gua goblok. 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 Belum pengen pulang. Buru main BL anjing. Goblok main BL gua enggak bisa anjing. Iya, gua sodok. Gua juga enggak bisa kayak sodok-sodok gue gua mah. Apa? Asal jangan sampai kena. Gua bilangin Elsa Frozen lu. Ih, enggak lah. Gua sensor. Gua pian deh tadi. Bang, Sat. Gua tadi mikirin ngeliat IG. Mana anjir? Goblok. Panik. Ayo udah kita stop dulu test ride Ninja 250 Fi-nya. Nanti kita lanjut lagi di vlog selanjutnya. Yo.